Oke, hari ini kita membahas tentang anak muda, ya. Anak muda itu dia punya gagasan-gagasan, ya. Bahkan terkadang tidak masuk akal untuk orang-orang tua, ya. Terus dia punya badan dan pikiran yang masih kuat untuk menerima tekanan. Terus dia lincah, dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Itu ciri anak muda, ya. Semangat, dia semangat banget, banget semangat. Jika Anda seorang anak muda, nasihat terbaik untuk Anda adalah hauslah, Anda akan hidup. Tentukan masa depan Anda dari sekarang. Anda menyukai apa dan Anda ingin menjadi apa, tujuannya apa, ya. Dan yang paling penting sebenarnya tujuannya itu, ya. Tapi kita mencapai tujuan dengan sesuatu yang kita senangi itu juga lebih wow, ya. Jadi Anda tentukan itu, Anda cari ilmunya, ya. Kalau masalah semangat dan daya tahan, oke. Apalagi kalau Anda di backup oleh orang tua yang agak kaya, ya, kaya lah gitu, ya. Itu lebih baik lagi, ya. Dan Anda harus mencoba banyak hal, ya. Tapi jangan lupa, saat Anda mencoba banyak hal, Anda harus punya ilmunya, ya. Jangan cuman semangat, setelah itu karena nggak punya ilmunya, begitu kena ujian sedikit terus Anda down, terus Anda ganti lagi dengan yang lain, Anda jatuh lagi, ya. Jangan. Tapi cari ilmunya, ya. Ilmu, ya. Misalnya contoh gini, Anda ingin menjadi seorang misalnya pedagang besar, misalnya pedagang baju gitu, ya, misalnya. So, Anda cari ilmunya di mana? Ya, Anda nyari ilmunya dengan cara Anda jadi babu, ya. Menjadi babu sih, kasarnya aja sih itu. Anda bekerja, melamar kerja di sebuah toko baju yang Anda anggap paling besar. Kalau masalah gaji, mungkin gak usah dipikirkan masalah gaji, karena Anda kan masih di backup orang tua. Ya. Jadi yang penting Anda dapat ilmunya. Minimal Anda kerja di situ 2 tahun, ya. Baru Anda akan dapat A sampai Z. Itu pun mungkin belum sempurna A sampai Z-nya. Tapi setidaknya itu sudah ada, Anda dapat gambaran besarnya dan beberapa detail, dan itu yang yang diperlukan. Ya. Jadi jika Anda anak muda, hidup Anda harus terarah, ya. Di satu sisi memang anak muda itu harus banyak gagal, ya, agar dia nanti di tuanya jatah gagal dia itu habis. Nanti kita bahas masalah jatah gagalnya. Tapi intinya Anda harus punya ilmu, ya. Rugi dong Anda punya semangat, Anda punya tubuh yang kuat, pikiran yang masih jernih, tapi Anda tidak berilmu dan tidak memanfaatkan masa muda Anda. Itu salah, sangat salah. Jadi berbuatlah banyak di masa muda, tapi dengan ilmu, ya. Karena begitu Anda sudah jadi orang tua atau bapak-bapak, apalagi umur Anda di 40-an ke atas, Anda akan mudah lelah, lelah berpikir dan lelah badan, lelah semuanya, ya. Mumpung Anda masih muda, cari ilmu dan praktekan. Cari ilmu praktekan, ya. Dan yakinlah, nanti Anda akan menemukan apa yang Anda senangi, dan itu akan mencukupi segala kebutuhan dan akan menjamin hari tua Anda. Jadi jangan terlena dengan fasilitas yang ada, ya, fasilitas orang tua. Orang tua akan selalu menjamin Anda sepanjang mereka masih hidup. Kalau mereka sudah tidak di dunia ini lagi,
Andalah yang harus berperan karena Anda anak muda. So, semangat.